Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bidikat Pecahmon? Semoga sahabat semua selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita akan belajar mengambil hikmah sinau bareng. Kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah. Kisah ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Kisah disebutkan, suatu ketika ada seorang ibu muda yang punya seorang bayi. Waktu itu ibu muda ini sedang menyusui bayinya di depan rumahnya sambil menyaksikan atau melihat jalanan orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Tidak berapa lama kemudian lewat seorang pengendara kuda, seorang pemuda yang tampan dan gagah, bajunya bagus dan kelihatan sangat berwibawa. Nah, melihat ketampanan dan kegagahan pemuda ini, ibu muda tadi kagum. Lalu dia bergumam dan sambil berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah bayu ini seperti pemuda itu." Nah, tidak berapa lama ibu muda ini berdoa seperti itu, tiba-tiba bayi yang sedang menyusui ini berhenti menyusui dan tanpa diduga mengatakan sesuatu. Bayi yang baru beberapa bulan umurnya ini tiba-tiba bisa bicara dengan mengatakan, tiba-tiba bayi yang baru berumur beberapa bulan ini bisa bicara dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti pemuda itu." Nah, mendengar ada suara doa ini, ibu muda tadi kaget. Rasa-rasanya suara anak yang berdoa tadi seperti bayinya. Tetapi ibu muda ini tidak percaya ataupun ragu, masuk bayi baru berumur beberapa bulan sudah bicara. Jadi antara percaya dan tidak ibu muda tadi, apakah benar anakku tadi bisa bicara? Mana mungkin dia bisa bicara, umurnya baru beberapa bulan. Kembali ibu muda tadi menyusui bayinya. Kali ini ibu muda tadi melihat ada orang beramai-ramai mengejar seorang wanita sambil dipukuli, sambil dianiaya. Nah, orang-orang itu beramai-ramai menganiaya wanita tadi sambil diteriakin, "Wanita bezina, wanita bezina." Melihat kejadian itu, ibu muda tadi merasa jijik melihat wanita yang dituduh bezina tadi. Apalagi melihat kondisinya yang ya sangat menyedihkan karena dipukuli, dikejar-kejar. Tampak kumal sekali ya. Ibu muda ini juga paling tidak suka kalau ada wanita yang berzina. Maka seketika ibu muda tadi kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan bayiku seperti wanita ini." Nah, mendengar ibunya itu berdoa seperti itu, kembali bayi tadi berhenti menyusui. Ya, dia hentikan menyusui, kemudian kembali bayi tadi berdoa, "Ya Allah, jadikan aku seperti wanita ini." Nah, kali ini mendengar suara doa tadi, ibu muda tadi baru yakin bahwa memang suara anak yang berdoa itu adalah bayinya tersebut. Ya, begitu jelas suaranya itu, dan kali ini yakin karena sudah dua kali ternyata yang berdoa ini adalah bayinya. Nah, mendengar
bayinya dua kali berdoa seperti itu, ibunya heran, ibu muda tadi heran. Lalu dia bertanya kepada bayinya, karena dia sudah mengetahui bayinya itu yang bisa bicara. Nah, ini ada suatu keajaiban. Nah, ibu muda tadi bertanya kepada bayinya. Kemudian ibu muda tadi bertanya kepada bayinya tersebut, "Nak, tadi kamu berdoa kepada Allah agar jangan dijadikan seperti pemuda. Lalu baru saja engkau juga berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan engkau seperti wanita pezina itu. Apa maksudmu?" Nah, mendengar pertanyaan ibunya, si bayi tadi menjawab, "Wahai ibunda, janganlah kita melihat seseorang itu dari yang nampak oleh mata. Tapi lihatlah dengan mata batin kita bahwa yang kelihatan baik itu belum tentu dia baik sebenarnya. Dan sebaliknya, apabila sesuatu itu kelihatan buruk, belum tentu itu benar-benar buruk. Aku minta kepada Allah supaya jangan jadikan seperti pemuda itu, karena pemuda itu adalah pemuda yang sombong. Dia pemuda yang angkuh. Apakah ibunda ingin aku menjadi orang yang sombong dan angkuh? Karena orang yang sombong dan angkuh tempatnya di neraka." Lalu doa yang kedua, "Kenapa aku minta sama Allah supaya aku dijadikan seperti wanita itu? Karena wanita yang dituduh berzina itu sesungguhnya adalah wanita yang soleh. Dia dituduh dengan secara keji dan secara zalim, padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Sesungguhnya dia adalah wanita yang soleh dan yang soleha. Maka aku ingin Allah supaya dijadikan seperti wanita itu." Nah, mendengar jawaban ini, ibunya tadi tersadar. Nah, sahabat pendekar Pocahmon, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagaimana kata pepatah, "Don't judge a book by its cover." Jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ini bisa kita artikan bahwa kita menilai sesuatu, apalagi seseorang, itu jangan dilihat dari fisiknya atau dari rupanya atau dari bentuknya. Ya, jangan melihat seseorang dari ketampanannya, kecantikannya, ataupun dari hartanya. Tapi lihatlah hatinya yang suci, hatinya yang bersih, sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah tadi, bahwa sebenarnya wanita yang dituduh pezina itu adalah seorang wanita yang suci, wanita yang bersih hatinya. Tapi karena difitnah, karena dituduh, maka dia dikejar-kejar dan dianiaya. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari fisiknya, tapi harus dilihat dari hatinya, hatinya yang suci dan hatinya yang bersih. Nah, untuk melihat kesucian atau kebersihan hati seseorang tentu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, karena mata kepala ini bisa menipu. Ya, tapi melihatlah dengan mata batin, karena mata batin tidak akan menipu. Maka saya mengajak sahabat semuanya, sama-sama kita belajar untuk bisa melihat dengan mata batin. Kita pertajam mata batin kita. Dan jangan kita mengandalkan hanya mata kepala, karena mata kepala itu sering menipu. Ya, ambil satu contoh, ketika kita melihat ombak. Ombak yang kita lihat itu, yang nyata sebenarnya adalah airnya. Yang kita lihat adalah airnya. Ombak adalah apa yang ada di imajinasi kita. Maka ombak itu gaib. Yang nyata airnya. Nah, dengan melihat melalui mata hati kita, maka kita akan bisa melihat, mampu membedakan mana yang nyata, mana yang gaib. Ya, jadi ombak itu sebetulnya gaib, ya, yang nyata airnya. Ombak adalah apa yang ada di imajinasi kita. Dan yang di imajinasi kita kan gaib. Nah, itulah sahabat salah satu contoh bagaimana perbedaan antara melihat dengan mata kepala dengan melihat dengan mata batin. Nah, mudah-mudahan dari uraian singkat ini, dari contoh kisah tadi, kita semua sahabat pendekar Pocahmon, termasuk diri saya sendiri, mulai berusaha untuk melatih untuk bisa melihat dengan mata batin. Melihat dengan mata batin artinya membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, supaya kita terasa mata batin kita, sehingga kita bisa merasakan, bisa melihat dengan lebih
tajam dan dengan lebih peka. Nah, demikian sahabat, semoga kisah dan uraian tadi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas dukungan dan support sahabat semuanya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya terus agar channel Pendidikan Pocahangon bisa terus berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada para viewer, kepada para subscriber, dan juga kepada para sahabat semuanya, dan juga terhadap kepada diri saya sendiri. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendidikan Pocahangon. Kita akhiri pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu muda ini sedang menyusui Langi. Nah, jadi belum apa. Nah, kemudian setelah itu ibu muda tadi kembali menyusu. Ulangi. Tak berapa lama kemudian kali ini datang, bukan datang, ulangi.